Mencari Bengson. Penalti. Ada sedikit halangan yang mungkin dilihat seperti rempuhan dilakukan oleh benteng pertahanan pasukan Seri Pahang ke atas Bengson. Pemain berjersi nombor 36 Hasnul Zaim Zafri mendakwa tidak ada sentuhan kasar yang dilakukan ke atas Bengson. Christophe Gamel kelihatan menerima keputusan itu dengan terbuka. Begitu juga dengan Ahmad Yusof, bekas jurulatih pasukan Seri Pahang, bekas midfield negara itu. Begitulah tadi pelanggaran di antara Bengson dan juga Hasnul Zaim berlaku. Ada tolakan melalui visual rendah yang dilakukan.